بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا كريم اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين وبالسند المتصل إلى سيدنا الإمام أحمد الرفاعي الكبير رحمه الله تعالى وقدس سره العظيم ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم الصالحين آمين. في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري بي إلى السماء رأيت رحما معلقة بالعرش تشكو رحما إلى ربها أنها قاطعة لها قلت أي قال النبي صلى الله عليه وسلم كم بينك وبينها من أب قالت نلتقي في 40 أبا ribari nampon sampiaki ya toraki tentang makna secara harfiah dari hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Kanjeng Nabi ada bu ketika peten kaulah pamit araj serang ajunan Allah Subhanahu wa taala ada kata selangi maka ten kula ngabas rahim bergantung di aras tungat juga Gusti Allah tentang rahim-rahim lain semeke dah ke aban. Pas Kanjeng Nabi mereksanin senapa popoh sambian rahim sarang rahim-rahim semeke sambian. Pas rahim ajawab naltaqi fi 40 aban. Abdina Kanjeng Nabi ampon 40 popoh. Syaratnya 40 popoh kadintok kibalah. Jadi beni telah popoh, pak popoh pun hilang. Mana bikin beda popoh, kadintok beda. Lain cetse dari Kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Insya Allah mana bikin pak pulau popoh kadintok. Sesumenep kan itu ibadah beda. Neng-neng. Senang saja jember, jarang jember yang sumenep. Oh, jember. Aki. Coba kan itu tak cek jauh nak buta. Aki. Jadi mana bihi tak ada papa pulau popo kan itu. Pernah punya mana hanya mak rahim semasuk dekat debu mulia nak gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Napa boleh eret-eret? Karena boleh sebabkan itu lebih banyak. Itu bang, boleh saya langsung. Maka Sayyidina Imam Ahmad Ar-Rifa'i Al-Kabir rahimahullah ta'ala mensyarahi hadis Ka'adinto kalaban isyarat-isyarat beliau. Karena beliau Ka'adinto min ahli isyarat, maka tidak hanya secara harfiah beliau mensyarahi hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kenapa se warid deka pikiran berartinya beliau torehkan di dalam kitab Ka'adintah. Karena orang sesemak ke Gusti Allah al-arifin billah ahlud dzikr lahum al-waridat min Allah Subhanahu wa taala lahum uyun ghairu uyunina, bagi mereka adalah mata yang tidak sama dengan mata kita secara umum. Al-arifina lahum uyun
tara ma la yarahun nazirun. Orang-orang al-arifina billah punya mata yang bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang lain. Sekali itu juga pemahaman-pemahaman tentang hadis-hadis Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi al-arifin billah tak kasangka kadang makna sewarit ka pikiran tor benak beliau-beliau kaitu tak sama seperti yang lain. Maka beda kak bisa tafsir-tafsir Al-Qur'an kaitu bil isyarat. Akatia karangna Imam Al-Qushairi, Abu Al-Qasim Al-Qushairi rahimahullah, cerpasnya mana Al-Lataiful Isyarat. Beda karangna Al-Imam Al-Kubra, pasera Najmuddin Al-Kubra, At-Ta'wilat An-Najmiyah. An-Najmiyah kaitu ini sebetaki dekka penapanya mana takwil atau tafsir-tafsir langit bintang-bintang. Bada tafsir isyarat juga ismana Al-Bahrul Madid sebeleng terkenal karena Ahmad Ibnu Ajibah. Kadinto setonga At-Ta'wilan An-Najmiyah jadi tafsir-tafsir dari atas langit. Setonga Al-Bahrul Madid seakan-akan penafsiran itu ambil dari dasar lautan yang sangat dalam. Jadi pernah penyambut dari sekadin sampai sekadin toh ahlul warid ahlul waridat dalam menafsiri debu-debu nak Gusti Allah Subhanahu Wa Taala juga nak debu-debu nak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi om punten kadin toh sesuai kalaban tafsir-tafsir selain menabi aba sebelum menelaah tafsir-tafsir tersebut didahului minimal hatam tafsir jelalain kalau benfaham maka tidak ada yang aneh sama sekali kecuali pas langsung nyelam tanpa oning ilmu na nyelam maka melarat seongke boleh tenggelam bisa-bisa iki tapi tetap kita tidak bisa lepas dari dasar dari syariat yang mendasar karena itu adalah paku utama autat bagi kita untuk mendalami tasawuf man tasawwafa bi ghairi tafakkuhin faqad tazandaqah wa man tafakkaha bi ghairi tasawufin faqad tafassaqah. Orang yang bersyariat saja tanpa bertasawuf gampang untuk fasik karena gampang untuk mencari yang enak-enak saja. Are oleh, are oleh, are oleh. Enak aman nyaman. Thank you. Tanpa napanya mana melirik kepada kesimpulan-kesimpulan yang diiktimatkan oleh ulama sebagai contoh. Salat Jumat kadinto menurut Al-Imam Al-Khattabi kadinto tak wajib. Menurut Al-Imam Al-Khattabi kadinto salat Jumat tak wajib. Sedangkan menurut Imam Al-Arba'ah Al-A'immah Al-Bara'ah wajib. Tapi alek sepopo gula ngocak tanya ke gula katinapa nikah Al-Imam Al-Khattabi manabi pendapatah bagi kanak-kanak ngodeh saya tak seneng asolat Jumat apa maksudnya ben? Ini sopa aja mereka tak tusah atau begitu tangke kibad saya asolat, tak solat Jumat sopa aja mereka tak tusah ngalaki hukum sesunnah gampang kan? Coba pemari baca kita pakai bajir ya cantan kula baca terus waqala ibnul arabil maliki rahimahullah Nabi Ta'klar Ibn al-Arabi al-Maliki al-Mufassir al-Muhaddith al-Faqih. Kenapa namun beliau sepantasnya tidak ada lagi khilaf karena empat madhab yang sangat
menjadi patokan utama dan pertimbangan utama, sudah sepakat mewajibkan Jumat, tidak ada lagi khilaf. Tapi pas estempel ban Al Maliki, Ibnul Arabi Al Maliki, Al Qadi di antara mereka Al Malikiyah. Tapi muhaddits, beliau terkenal dalam hadis, tentang hadis. Di antara pensyarahnya Sunan At-Tirmidzi. Saya hanya pakai apa Aridatul Ahwadi. Manabi Tuhfatul Ahwadi kainta Safiyuddin Al-Mubarak Furi. Manabi Aridatul Ahwadi kainta Ibnul Arabi Al-Maliki, Bani Ibnu Arabi Muhyiddin. Kainta Bani Ibnul Arabi kainta Al-Qadi Al-Faqih Al-Muhaddits Al-Mufassir. Manabi tangkui Al-Ibnu Arabi fahuwa Syekhul Kabir fit Tasawuf. Syandi Fususul Hikam wa taba al-futuhat al-makkiyah, saya paling raja gaya tepat. Jadi kenapanya mana kita di dalam bersyariat tanpa bertasawuf kadang gampang ngalak ting-ting. Misal boleh, oh tapi tak pantas laki bini pas kor ngalak are kan dari dimah coba ada kaul Allah cong ngalak kaul saya sebab tepak bayi mon erok toro akapi pas anika ah tanpa wali tanpa sukses beda kaul jiria tada orang kaul jiria tak temu orang ah pak ida qalatil mar'atu ida qalar rajul lil mar'ati anti zauji zaujati faradiyat sahan nikah. Bada ibarat keng tak epang kiko illa kita maklak gila dengan ku yang ini cek seros-loros banyak. Ketika seorang laki-laki mengatakan dek ente itu ha zaujati pas ngocak si bini engki mas sahan nikah eka emma ko illa nikah sanajan badai setong ketap sengerang ketap kini kadabu. Qala ba'duhum bi anna syekh fulan tak sore punten tak sore punten. Jadi Nabi pas afiqiyah tanpa wara tanpa ihtiyat bisa naudzubillah tafassak. Sekali itu juga man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tazandaqa. Orang ngabrah atas wubah tanpa syariat pas ngocak anal wusu anakat wasalna anakat wasaltu saya sudah sampai ana ghairu syar'i saya sudah tidak bersyariat lagi karena aku sudah sampai hadza kalamun batil mardud. Pernah dihaturkan kepada Sayyidina al-Imam al-Junid al-Baghdadi ada orang seperti itu. Ya Imam, beda orang sekadito Imam ngabur Imam. Kadito pun tak bejang, tak apa asah. Terus iki sakte Imam. Terus katin apa? Mata salat. Iki ampun ngakoh usul Imam. Katin apa pendapat ajunan? Naam laqad wasal walakinnahu ila saqar. Iye de pak orang jirelecong, sing ngak jirecong. Si tajang bejang keng ledepak ke neraka demi Allah cong debuna Imam Abdul Qasim al-Junid rahimahullah demi Allah orang si azina cong si ngecoan cong sebanyak tu saraja nah tapi iktikat ke bender sesuai iktikat ahlu sunnah wal jamaah lebih bagus etempang orang ngajri cong. Bahkan al-Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala adabu bari dan kulengiding acara teka ento juga serang Syekhina Syekh Taifur tepakkah pembahasan hadis babun nukhamati fi judranil masjid. Pak Syekh Taifur nerangaki bahwa Sayyidina Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam sebagian kitab ada bu orang seangga kewusul ke Gusti Allah pas atikal syariat matena kinikah lebih bagus etem matena kinikah lebih bagus etem bang matena petong polo orang kafir
Kain tu saya ada bu Imam Ghazali. Lebih juba, lebih juba menerima kafir karena ni kalakar menyesatkan di dalam tubuh Islam itu sendiri. Islam bisa orang Islam gempang elek palek ben orang sakte. Tapi kita orang sebersyariat tidak akan mudah. Kita bolehlah senang ngeper ke, ngeper. Ngeper boleh ke, ngeper. Terus ngeper ke, ngeper. Lesopon, bawa mano kita lesop dan lesop ada. Kita gampang kalau syariat kita kuat, kita dekat dengan guru-guru kita yang memang tidak jauh dari syariat, insyaallah ta'abid senau sa'abak kain itu kesambu ke kesaktian. Kita tetap akan kembali menebiki bede'eh barokana guru-guru kita, insyaallah tidak akan sesat kita. Biasa sekecek, namanya mana? Puh, masak tempian teh. Masak tem biasa sekecek, mereka kini kapan? Ya Allah, rating lemati lah tak ada sakti kapi. Maka Sayyidina Imam Ahmad Ar-Rifa'il Kabir yang merupakan penampanya mana wali min awliya illahi subhanahu wa ta'ala menafsiri atau mensyarahi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya secara zahir tapi secara batin. Jadi penampanya mana, kenapa bisa begitu? Karena hati mereka itu bersih. Karena hati mereka itu bersih dan tidak pernah meninggalkan dikir. Dan tidak pernah meninggalkan dikir. La yastahkirul wirdah illal jahul. Debuna Sayyidina Imam Ibnu Athaillah Idul Hikam tidak menyepelekan wirid illal jahul, kecuali orang butuh. Allahu a'lam itu. Maknan jahul apa? Bukan jahil, jahul, faul. Siwat apa itu? Mubalaghah. Mubalaghah. Jahul, faul. La yastahkirul wirdah illal jahul. Tinecong ban makita arit wirid. Sepenteng lejuk tojo kok rokoan. Ya toren taronora. Ya toren keng bagi kami etem pengkun kok rokokan meloloh torena wirid mere rokok awirid boleh mak masih bak anu celodaki anu sambak kudu tasbin arokok boleh maca Quran mak masih bak celo arokok boleh paling tak arokok sekali ya toren. Jadi ketika pas seakan-akan wirid itu tidak ada artinya di dalam pernyataan sebagian orang, maka Sayyidina Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menjawab, la yastahkirul wirda illan jahul. Al wird yakni al a'mal. Wird ni ke bisa napanya mana? Bisa salat, bisa baca Quran, bisa apa napanya mana alaq ibadah-ibadah selain kini ka masuk dalam definisi wirid. Saya kata wirid ini kan sesuatu yang ditekuni daripada amal-amal soleh. Misalkan wirid orang kaya, wirid orang kaya ini kan nyawer, nyawer ke kita tangga kasar benika, benika. Kenapa nyaman kasar pun? Ki benika sini beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya halan wasahlan. Ya terkiai, kadin terkiai. Oingki. Orang sehak sesak teh hakikatnya orang setak pinjangan sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang setak pinjangan ben Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena huwal babul a'zam indallah. Bal huwal hijabul a'zam alqa'im baina yadayillah. Karena Kanjeng Nabi ini ke hijab bagi kita. Hijab wah dengan Gusti Allah ben aba. Aba tak kira bisa usul ke Gusti Allah mun tak keng Kanjeng Nabi nikah ngatoren. Mayu masuk ben ke Gusti Allah. Carana masuk bi syariatihi wa manhajihi tanpa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mapune kun ngabur 100 meter. Agentong kelangi sakale celaka orang kita. Tak kira selamat punten. Pasakteen mapune kita sakte. Pasakteen sakale. Manabi tak lebat Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kira selamat punten. Karena pon Kanjeng Gusti Allah Subhanahu wa taala semadebu bahwa ariyah jalanah
mun ban tero katang ridho, kecuali ban tak tero katang ridho, king kontro ridho an manusia, ya toren lah. Edirai torot sekali mun Gusti Allah. Maka di dalam menafsiri wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kali itu ada dua tafsir. Dua tafsir. Mana bi orang tariqah? Orang tariqah anak seren apa? Orang mun istiqamah idalem wirid tariqah, mengamalkan tariqah, wirid tariqah. Kenapa bisa ustariyukana sepenting lekar mu'tabarah maka la asqainahum ma'an ghadaqa berkok bekan iberi orang jira rizki sederas dabun Gusti Allah zahiran wa batina. Rizki tak kurang itunya, tak kutu kaya tapi rizki sebeleng raja ate abe penggeng abang rasa semak melolobun Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Kerong semakin bertambah dek ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi penafsir-penafsir yang lain, ahli tafsir yang lain, karena merunut ayat kainto kalaban ayat sebelum dan sesudahnya, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa, kadintoh asalnya menceritakan orang-orang kafir. Orang kafir jadi mentep-tep kafir, apa banyak pesen berkok dengan Gusti Allah. Apa saja nak kaya ben sekok orang kafir jadi. La asfainahum ma'an ghadaqa. Apa sih minta? Minta sepur beri. Minta kapal terbang beri ben Gusti Allah Subhanahu wa taala. Apa jeke apa tengki apa tengki male nang akhirat sajan banyak siksa nah. La asfainahum ma'an ghadaqa istidrajan minallah alaihim. Sebagai bentuk istidraj dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dewan ulama benih namong orang kafir, orang fasik juga sekak dito. Orang fasik juga sekak dito. Contoh naudzubillah tu naudzubillah. Beda orang nyari kesokian dengan jalan yang haram. Apakah itu rajah, sekojak raja, otabah penipuan, otabah bareng-bareng selain sesifatnya haram. Apa saja sehat ben Gusti Allah. Apa saja kaya ben Gusti Allah. Jangan seger badan dengan Gusti Allah, tapi mencarinya dengan jalan yang haram. Lasqainahum ma'an ghadaqa. Engkau jadi saja beri esen zahirnya nikmat, tapi esennya nikmat. Esennya hakikatnya adalah siksa, karena semua itu akan mendatangkan siksa nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi makin ana apa pola nah? Makin Kak Dinto yang menjadi ukuran adalah dunia. Ketika orang nikah masih seringlah nyala kata tangga nah, seringnya kian orang dalam ilmu perdagangan misalkan, dalam ilmu bisnis orang letak ejar bejar, orang nikah pon apa nyamana iya sih orang kene kapi Allah. Sajan apa nyamana sajan tengki masih tunya nah, sajan sekut masih umroh sekali nah. Bulan perak mangka dan ego bulan lah. Sajan masih tak remanya mana tangki. Lahirnya sajan terpak, sajan lebur. Tapi orang itu alimi kapi. Lasqainahum ma'an ghadaqa. Dewan ulama di antara tanda-tanda istidraj solakan dari Gusti Allah Subhanahu Wa Taala kinika. Jadi kita orang yang belajar syariat dengan baik dan benar, orang yang belajar tasawuf dengan cara yang baik dan benar, insyaallah akan selalu terbimbing napanya mana kecuali nak Gusti Allah, seridho yang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan kula bari napanya mana share video, barangkali belum ada yang masih belum paham atau belum buka. Kadisa salah setong kiai coba pidato mengenang napanya mana muktamar thariqah pertama yang diadakan kalau tidak keliru di Jogja, kalau tidak keliru tahun 1957. Dalam muktamar itu tentang thariqah ini, minimal thariqah ini, mohon maaf, saya maksud tetap menjalani thariqahnya, manhajnya, syariatnya Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu secara umum. Jadi beliau-beliau itu diantaranya yang hadir waktu itu Kiai Baidowi Lasem,
dan kiai-kiai besar yang lain. Thariqah itu anggaplah secara luas, tasawuf itu untuk apa kita bertasawuf? Supaya kita lebih mudah mengetahui penyakit hati kita. Sopaja abak ka adintoh gempang ngawani udung kok sakit, badan abak ngawaningin sakit badan, engkau nyelo cetak, maka carilah panadol. Engkau sakit tabu, cari SG atau besiba atau besuper tetra. Sengkau lokah, cari obat merah dan lain-lainnya. Sekali itu dalam bertasawuf, kita belajar tasawuf untuk lebih peka abak kalintoh. Napa penyakit abak sekotu etambain berabak, dan bagaimana caranya mengobatinya, itu ada di dalam tasawuf. Jadi bertorikoh adalah bertasawuf, bertasawuf bertorikoh itu tidak bisa dipecahkan. Bagaimana hukumnya bertorikoh? Karena ini kak Abbas, kita Pak Imam pasirannya mana nih kak? Arifain Kabir rahimahullah, salah setengah muassis namanya mana tariqah Arifaiyah. Tariqah ini hukumnya wajib dan hasil muktamar NU jatman pertama. Wajib bertariqah itu bagi siapa? Bagi orang yang tidak alim, yang awam. Bagaimana orang alim? Maka keputusan itu mengatakan kalau orang alim tidak wajib bertariqah. Kenapa? Karena mereka orang alim sudah bisa mengobati dirinya sendiri. Munpun alim nikah, hasil keputusan di sana tak wajib bertariqah. Kenapa? Karena mereka sudah tahu penyakit di dalam hatinya. Ecek bicek tibi, ikel bengkel tibi. Bisa kinikah can hasil muktamar. Jadi tetap wajib dengan tujuh. Secara umum awam kita wajib bertariqah. Tujuannya apa? Membersihkan hati. Bagi siapa yang wajib? Bagi orang awam. Kalau orang alim tidak wajib karena orang alim sudah alim. Tahu kapannya kita atina ben bisa mecek di tibi ben ngomong di tibi. Pas setong kiai. Bula kalau pengen ben dikini-kini video nyunjung tangan saya akan usul. Kenapa kiai? Saya sangat setuju dengan keputusan itu, kira-kira begitu ya mananya. Cuman saya mau tanya ini. Saya hadir mangken ini kasih alim serah. Si alim si hadir mangken ini kasih serah. Berarti si hadir mangken si alim kini kasih tak wajib bertariqah. Pastor tidak saya jawab sekali. Padahal si hadir nikah kibar. Orang-orang raja di Jawa Tengah dan Jawa Timur waktu nikah. Tore jawab. Pastor tidak saya jawab sekali. Termasuk ke Bayu Dawilasem ke Zinan. Kini kebeni orang kini ke Zinan. Saya rasa tak uningnya ke beliau. Tak jawab sekali pas kia sepo kini ke pas ada bu berarti ini kewajib kapi ini. Jadi berarti wajib kapi. Awam kapi. Jadi wallahu alam kini kaki. Tapi napa nyaman kini kak kita pesemak ke guru masing-masing. Jauh-jauh ban guru masing-masing. Seluk gulu. Ekarai. Tekuni thariqah mereka, insyaallah kita akan selamat fid din wa dunya wal akhirah. Saya al amin. Masyaallah dan kula. Masyaallah jazakumullah khairan ke Imam Zarkashi dan kula pengenal kala salah setengah santren beliau. Saya pelumpungan asmana dan kula kelopain ternyata kancar kesian juga benareh SMS-an sareng abdinah. Alhamdulillah beliau banyak memperkenalkan kitab-kitab yang beliau bawa dari Mesir. Alhamdulillah. Qala rahimahullahu ta'ala ay bunayya i'lam anna al-muhibbina fi tara'iq al-ubudiyyah wa awqatil munajah 'ala asnafin syatta. Oh ninga sampian cong ay bunayya kan to kan kacong di modis tangki anak kene epata sugir cong wahai kacong. Oh ninga sampian anna al-muhibbina da sangkuna orang-orang si cinta fitra'ikil ubudiyah di dalam jalan-jalan pengabdian nyempa ke Gusti Allah wa uqatil munajah ban waktu-waktu memohon ala asnafin syatta panika atas macam-macam sesangat bermacam-macam syatta ini kebanyak
can reng 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 murlau sabere lah. Faminhum teti cara munajatnya orang singap tiga Gusti Allah ni kebanyak cara. Pada pun sekocak toriko aturuk ilallah kaada di amfasil ummah. Jalan ke Gusti Allah pada pun jumlah nafasa umat saking diri banyak berde dengan cara bersedekah dan gila orang kaya nih kah dikira sedekah, orang kaya dikira sedekah, pejabat dikira adil dan bijaksana. Mana biba de pejabat kuneku tasbih melolo sampai kalau pain ketugas tetapi pejabat teti kiai bai boleh oh tak berteti pertapa bai compon. Mun pejabat ni ketikira pejabat, ki bagaimana rakyat ni kak tak sengsara? Bagaimana napa pembagian-pembagian itu merata? Ni kan pejabat mulai sepelengke ni sampai pelengteng ki. Ketiga teti pejabat, teti bupati pas berai gua pacudan, ambu je teti. Je teti bupati. Teti kelebun pas leko neng-nengi astamalono ba rakyat apa anintaren. Mun kita teti terakat ben mulai teti rakyat tentaren wa aing berisi takmin loh mencema cuma ni kak ni kena banyak mana al wirid yakni a'malul ibadah al ibadah berisi secan vertikal berisi horizontal menepi bahasan Ki Amir teti berisi langsung ke Gusti Allah berisi perantara sesama sosial sesama makhluk teti cara ibadah kita kepada Allah nikah. Napanya mana bunyak bahkan Syekhina Mufti Syafi'iyah di Makkah Al-Mukarramah Al-Habib Umar Al-Jilani hafizahullah taala pernah ada bu mon orang andi tugas e kantor acem mulai kol bendu sampai kol 4 sore harus ada di kantor di waktu itu. Ketika orang kinikah depak ke waktu salat yang diizinkan oleh kantor hanya waktu sholat saja. Pas keluar ke musholla, karena lesos ala aku di kantor, pas bid ma'abid neng imusholla, membanyak wirid dalam rangka melambatkan diri dari masuk kantor, maka gajinya berdasi haram. Bisa kita lepas dari syariat itu tidak bisa sama sekali. Nika Mufti Syafi'iyah di Makkah Al-Mukarramah. Jadi nyon sepora para kiai, nyon sepora. Abdina ka dinten mung madepa. Mana bi ajunan konto mangkiin laku du malam wasi ini ka pasta ala ko syariat, cek toro abdina. Demi Allah. Toro makun syariat. Wasi lambulah salat Jumat, cek toro. Intaren kecompok pas tempok sedengan nyariakin apa sedengan oh pengkot pas guna pak menikin pun teti untan tak ada teti dan gue kayak kanak-kanak mungkin gue sih pas acalo nambu pas ajian oh se acalo lah apa dan gue Allah lagi nikah ada anak tempok mungkin gue sih ambu pas ajian aduh kumpen kiamir kok kumpen kiamir mohon pokok didukung musik emang sebuah orang kayak pedepak maka caci imam astagfirullahaladzim dan kula tidak renggang sama sekali sekarang setelah jana alhamdulillah dengan legislatif tidak renggang dengan peserah bisa harus pemimpin-pemimpin semua setelah jana alhamdulillah tiket tenggalaan no bagian bang seban dan guru bagian tukang landu ke jompo pancenengan pakai perkumpulan seni kegi pakai makmun sedepu gini oh seni kegi dan guru landi mbi ke jompo ke yang diajam ki ngobuh mujoi rencana tapi sibuk pun tak kira kekirikan wa minhum man najahu ala lisanit tahayyur ban panika sebagian dari ya muhibbin mantining orang najah siapa nyonan mandak ke Allah ala lisanit tahayyur atas lisan tahayyur bingung beda orang nikah nyembah ke Gusti Allah on nyon teger bingung ya Allah ya Allah wal ittirar ban sangat hajat. Ya Allah, mana bibasan kak sipun lambak kita di santri. Ya Allah, tak andi pesek.
mon kasih pun mon apa nya mana ki mana bidu'a langsung ke poin tangan ku kinaya bentar nikah ya Allah ate tepan gersang mata abi tak nangis nikah kan itiror nikah ya Allah abtinah ngirim anak tandi obeng ya Allah perak telasan binih kelam fin la juga pi ya Allah nikah tahayyur wal itiror wa minhum man najahu ala lisani tarab wal iftikhar ben panika sebagian dari ya al muhibbin tining orang siap renyonan setormator manda Allah ala lisani tarab atas lesan at tarab wal iftikhar dan bangga at tarab nika sambi acak kinca ingat ringan nyanyi merak bunga at tarab nika. Oh, pada ben girang. Ki pada ben orang orang hadra abersenji sembi maca. Badana Rabbi fa'na bi barakatihim. Atena nyampungku. Wadinal husna bi hurmatihim. Kan biasanya on senika. Tangki. Ala lisani tahayyur wal ihtirar. Tapi ben orang on nyon ku Gusti Allah sambi aja kenca. Nika bangga kalau ban Gusti Allah. Mana bineng e tariqah. Nika badannya mana hadroh as-sufi. Allah. 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 Sampai senika. Sampai ano. Benikan biasa nama Nabi on Gusti Allah kan senika. Nika beliau mengenalkan bahwa ada orang-orang senyon ke Gusti Allah dengan bangga. Bade se sahabat tenginteng sekali tenginteng dek remah tikal pokokan iman ida gudah iman ida gudah iman ke Gusti Allah ibadah iman ke Kanjeng Nabi ibadah nang tenang gudah enggak senteng sekali tapi ida dan kain itu tak lepas sekali dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala ada sahabat gak gini kah tai santai tapi atinah cek mancepak ke Gusti Allah subhanahu wa ta'ala walau alima ahlul ghaflah ma fatahum fi kulli nafas dan seandainya tahu pasir orang selopaan ma fatahum maka tak ilang hum dak ke ahlul ghaflah maka tak ilang ya ya munajat hum dak ke ahlul ghaflah fi kulli nafasin idalem saya maksud nikah ya munajat fi kulli nafasin dalam sepen-sepen nafas. Cek sakinga aba oning bahwa di sana ada orang-orang super baik yang memohonnya kepada Allah bil ittirar, baik yang memohon kepada Allah bil iftikhar dengan rasa bangga, maka ahli ghafla kain to manabi macah sejarah mereka terus insyaallah kain to kataje dan kabarokah-barokah mereka. Senang pas diker. Senang pas Quran apa sih kalah boleh engkau lambok mungkin moduk boh benbun dan kok hatam mun setia pertanyaan kan gak gini caca-caca selamba caca-caca selamba caca-caca semangken laku du malam karena al maut kudamana walaysa khalfana menabi kaku bento tai Inki. Oh, Inki tak pernah apa ke? Inki, kini kata tasjiknya mana? Tasjik senau sang kok menengkok setiap repot cong. Bane pondung ria tidak lah aku nana. Engkau meniki pondung dah iya dah iya dah iya dah iya. Mon pian bah makian mak ngaji larang orang. Kok nyari pakan abah cong? Nanti kan? Engkau usaha cong. Kok mau ngaji menolak marah bukan saja ke baru umroh kan? Mungkin lah kak, gula kak anak nggak kini kak. Kau cek anon gula ba makin tadi semangat sekali si mondu ke si ajar. Marah cong marah boleh kok si mondu ke cong. Om pon ba. Sekoni. Tadi anon, tadi semangat gula ba. Tadi semangat ajar cong. Iya. Tadi semangat mondu. Engki. Engkok kadang tadi semangat odi cong. Seni kebah engki iya engkau kadang tak semangat sekali odir mak tak nyaman odir ya anak Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai pernah debu kan
Ya lait, ya lait ummi lam talidni. Tujuk saking kata kembuk ora tak. Tak ngelahir lagi sengko. Dari takon ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi munajati ilahi. Idza qarrat ayunu ahli dunya min dunyahum. Nalekan celep pona pamatanah ahli dunya min dunyahum dari tunyah mereka. Fakir aini maka macam lepa ajunan dek mata abtina bika kaleban ajunan. Wakir aini bila da ili unsik ban macam lepa ajunan dek mata kaulah atau bainayah bila da ili unsik dengan lezatnya lezatnya kemesraanmu. Wasyauqi ila diqaik ban kerong dek ka apangki ajunan. Cih. Nikah abah sebagai makai tengah tahlil nikah melolos eh itu aki wasyauqa ila liqa'i abah tak sadar napa maknan kini ke ya Allah tumbuhkan di dalam hatiku berikan rezeki kepadaku rindu bertemu dengan engkau cek saking apa pedang sekali ya Allah pesenengah kimat teh abdina bengal lebentar itu aki tak bengal. Iya, apa pres berkenjeng Nabi? Apa lemes bahasa nak? Wasau ko ilah liqai. Abah kain toh, ya ajarin berkenjeng Nabi, tarbiyah berkenjeng Nabi dengan tarbiyah latifah, dengan tarbiyah yang sangat halus. Subhanallah. Pada nak imod deka cerita nak Syekh Ismail, kita akan rata-rata ustaz ni katangki, bahkan banyak si kiai. Syekh Ismail kat itu je pon, tengkulah ngeding dari Syekh Nathaifur. Saya semai karena tak jepok tina depan ke Mekah pun beliau sudah beberapa bulan sebelumnya. Tadi Syekh Ismail rahimahullah taala di dalam mendidik santrinya lembut sarah. Tadi mana bi epakon makonan oleh syair, tapi santren pun peka saja. Duh, cek saking itu peti syair cek bagusnya kitab ya. Tadi pas ada beberapa yang memang bisa menulis syair, faham tentang arud dan kawafi, itu langsung menulis syair. Pas ya toraki, kak dintos gila ajunan ada bu. Masya Allah, masya Allah, cek bagus, cek bagus. Arek keng arya petepak ya iku jan. Jadi arya petepak jong, arya petepak, mana petepak arya lebih bagus. Al afdal, al afdal. Jadi benih pas siapa? Syairnya siapa ya? Ano bulan? Oh, ada salah ya. Punten, Syekh Ismail ni kan. Masya Allah, ecium sebab kedadana. Masya Allah, Allah barik fiq, Allah iftah alik. Cek bagus syairnya cek bagus. Keng Arya ikon con, pola oba lebih saya, lebih saya. Keng toh tarbiyah nak guru ke santri. Hanya tarbiyah nak guru ke santri. Hanya menanjina ikut. Kala nama le pada bon seko sidina kewaris ciri. Oh, insyaallah. Rasulullah jina li ziarah ka sidina. Masyaallah. Mari pengajian. Masyaallah. Apa ku sanji jina. Kain ta? Li ziarah ka sidina. Qasidan. Dari mufrad qasidan. Li ziarah ka sidina. Tadi pada salah setengah guru abdina tak nyebut abdina kain to karena panjenengan kain to sebut sekali ya Syekh Thaifur nih kan Syekh Thaifur kain to andi santri jaya pon dimin meleng santri kain to dan kula ngiding dari tokang pe cedah beliau ngakui santri meleng kain to kebe pelanggaran melolo. Pelanggaran yang dilakukan sampai depak ke batas eton dung jeneng matur. Jadi sampai berapa kali melanggar setrap ustaz ngok-ngok ngoca ambuah anak kau boleh ngoca ambuah melolo anak kau boleh ya toraki ke kiai kiai pantas eton dung gak ditokan pantas boyong kiai arapa iki alak mengerjakan pelanggaran seberat kak dinto di mau rengah kibedena pengurus kibe kepi pengurus bulan eke beka ajun kiai pak kiai si molar engko salah apa kebenjo
Engkau pun salah adik ban kok sepura aki. Engkau mengikut pinter adik ngocak keban pola engkau kengjeriah tak laku apa sih kocak king kok keban. Maknanya sejak ngak kenikah. Pas molar, kipah molar kepi mak ya. Tuh, ya Allah. Bagaimana ustaz benar penyamannya? Ben sesalah kini kah? Lestari kini kah? Pas ambu tak usah seru ustaz pun tan. Ambu ni kata terbiah, ar-ruhiyah, al-qalbiyah. Jadi, mana penyaman? Lestari kini kah jaya pun tak abid pas ekonomi serang-serang sepon apa kabin. Sekian bulan, setahun dua tahun temu datang nyambi rombongan ke pondok. Duka. Ini rombongan. Sapi jike benjakan-jakan. Anu wali santri kau jangan. Wali santri tu, yang kau suruh murok Quran ibu kau benda tetangga ya jangan aja ban kau ibu rugi kau jadi sebenar lambat. Nikah hasil tarbiyah dari al arifin billah orang-orang yang kusti Allah Subhanahu Wa Taala. Aba kadin to ma'rifat ma'rifat aba sanau sata tengki pada ben mereka pada ben beliau-beliau tikel torok nih sekoni torok. Dan kula keng kun madepa ka dito. Napa nya mana pas malam-malam ki tibi. Nyu ana sabora nyu ana sabora bani auzu billah. De buna sayyidina al-imam Abdullah bin Alawi Haddad rahimahullahu taala banje maca kitab mun ban ki apa ngerasaan lebih bagus ban orang lain. De buna sayyidina al-imam Ahmad Ar-Rifa'il Kabir husyirna ma'haman. In khatara fi qalbi ana khairun minhu. Ini ke kelas atas. Bule tak kok saya mau jangan akhir nikah. Ya imam, saya hadir ke majik ke makajina ajunan kain toh satu sebu imam malam. Terus cong khusus satu aja. Ulama satu aja saya hadir. Kain toh satu sebu imam sedang tidak ada ulama kibar. Suruh buat lihat ngelihat imam. Jor aja satu aja suruh buat. Napa? Dia bunyi Imam Ahmad Rafi. Husir tu ma'haman, cong. Muka-muka engkau epa kumpul aban Haman, cong. Haman ni kau orang pinter, orang alim. Eja mana Fir'aun? Penasehat ulungnya Fir'aun. Fir'aun ni kata cek pinter pun tan keng sakte. Saya pinter ni ke Haman. Kan lestar aja dah terjun gulik. Sembin si mati karo. Engki. Orang kampung karena ngaku pangeran Fir'aun. Orang kampung datang. Kama Fir'aun? Haman se madem. Apa abad? Napa sambian? Embi mati ni kah? Apa dah ramah mula mati pendem? Bah, kan Fir'aun pangeran. Minta apa di boleh? Bah, Fir'aun ki sibu edalem. Sibu napa? Agak bayi onta. Rajain ban ban Haman ni kah? Kecak Haman ni kah? Tina sambian pendem kini kambin. Ganti anda si raja embi. Teluan pas, kiba. Lebih dah mon mati. Ntar kantoh motor tibi ke Fir'aun saya pangeran kini kah? Keng mon makan tak ninggu ganggu pangeran Fir'aun ki agak banyak entah. Jadi Haman sekecak abid tak abid Fir'aun keluar. Badan apa Haman? Ontong sampean tak keluar ki Fir'aun ya. Dari mana keng? Pada orang yang minta paudi, napa? Ambil. Abu tidak ini budak ramu kini kah? Cacu pas Fir'aun. Ya ban kula Haman, Haman, lampon cek norok-norok ambian. Ambian lah, kebelah dia ramon ambian. Kebelah kebayi onta ban kula serajaan sambian. Terus, kipah rida orang ah. Aduh, mun pah bak bila mati boleh pah. Onta orang yang suruh gigi badan apa dah? Kan benar Haman ki. Dari pinter Haman. Haman ni ke pinter keng tak oleh inayah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alim keng tak oleh inayah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ana pepolan mata oleh inayah istihqar alal akhirin. Kenceng ngini aki ke orang lain sesama ulamanya. Wa kadza yaqulu man yuhib ya khair mu'nisin wa anis wa ya khair sahibin wa jalis. Tuba liman iktafa min kebik. Bersekak ditujukan ada bu pasir orang secinta aman dak ke Gusti Allah ai ilallah. Ya khairu mu'nisin wa anis. Dus sapekus pekusa mu'nisin adat se apa reng kemesraan wa anis. Ban adat se apolong longku. Kancah maksudnya gini kaki mana han. Ya Allah. Dua sepukus-pukus kancah
ben sebagus-bagus ya siapa yang kemesraan. Ya khairu sahibin wa jalis kadinto bahasa sufi. Du sebagus-bagus ya kanca wa jalis ben kanca longku. Tuba liman ikhtafa bik mingka bika. Tuba ontong tining kaontongan liman panika ikan di orang ikhtafa. Sengalak cokop man mingka dari ajunan bika kaleban ajunan. Allahumma labbaik labbaik ya habiban kulub. Labbaik ya sururul kulub. Labbaik labbaik ya muna al kulub. Tecunah ateh. Labbaik Allahumma Allahumma du Allah alaitu bika alaika. Alaitu asompa kaulah. Ila kan badan yang ibab fikir sopai. Ila alaitu asompa kaulah. Bika kaleban asman ajunan. Alaika atas ajunan. Allah nikah kosam bimakna doa. Nyon on ku abtina wallah nyon kuste. Ya. Nabi abba nyon ke Gusti Allah tepan hoso on ku kuste. Billahi je tadi mesti on ku kuste. Foto kena sopan. Kemas pon, kemas pon. Asta billahi je tadi mesti on ku ya Allah. Keluar mon hoso aja gaja. Mon hoso keluar, kalau pain. Cek. Apa dem Pak? Berarti pengalaman kan. Nggih. Ya Allah, billahi tadi kese ya Allah. Larat ungku Gusti. Ya Allah. Asumpah, sumpah ke Gusti Allah, abeler kan. Beni keng andi ateh, andi kertek Allah tak uning punten, lepas. Lepas gini ke lepas. Allah tusarrifani bika angka dan kotu tak mingo ajunan de abtina bika kaleban ajunan angka cew dari ajunan. Wala tahjubni bika angka bentak ngendengi ajunan de abtina bika sebab ajunan angka dari ajunan. Ilahi lau da'autani ini kah terakhir ke. Lau da'autani ilan nar la ajabtuka. Du kusteh, du pangeran abtina. Lau da'autani lamun ati kanan ajunan jika memanggil engkau ni akan aku ilan nar ke neraka la ajabtuka maka sungguh aku akan datang ka kepadamu lis ya ada nak ke neraka lis engki Gusti mun pon Gusti Allah jek saking ah tapi punten rida 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 mangkana dari macam Rabi' al-Adawiyah kali saya ada bu Rabi' al-Adawiyah saya ada bu abtinah nyembah ajunan benikeng cek teron ke suarga ajunan benikeng cek takon ka keneraka ajunan keng cek cinta aku abtinah ke ajunan maka beliau sampai ada bu hawaya fid dunya zikruk wa hawaya fil ukhra ru'yatu cinta abtinah itu nyah adikir ke ajunan awas adikir adikir mau tak bisa galiban ateh lesan. Tebuna Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah katina pacapon la tatrukid dzikrah li'adami hudurika ma Allah fi. Jangan kamu tinggalkan dzikir karena kamu merasa tidak khusyuk. Lebih baik masih yang seperti itu daripada kamu meninggalkan dzikir bukan hanya meninggalkan khusyuk. Karena kamu berdzikir walaupun tidak khusyuk kini kapekan ngambat kesampian ku laku khusyuk cek tak khusyuk ki latin lah mutemmu kini ka adikir to retina can bedda buni maunawi adzikru salat zikrul lisan zikrul qalbi wa zikrul jawarih tak bisa kapi tiga lisan melolo mi pula lisan lesan kan nanti disebab saya tak sentuh apa yang neraka lesan bakal ngocak ya Rob adik kirim tidak kak din tu sejebut Allah Allah tak ada pak katina engki tinggal abdina cek kelo cek apa kelo ke neraka gini mun selain lah surabi abi yang letak lim hosok sekali wan. Tapi mana bila lesan pun selamat selain tak mungkin tak selamat masa masuk asor kele sana mana waduh sini jadi berdelamban berdelamban selamatul insan fi hifdzil lisan dari kecubaan
menabi selamatul insan fi zikril lisan. Sami juga ni selamat dan manusia kan itu beda di dalam lesana saya zikir. Allah. Lau da'autani ilan nar la ajabtuka. Sungguh jika engkau ada sungguh kan tu. Jika memanggil engkau ni kepadaku ke surga ke neraka la ajabtuka ya Allah. Wa tahartu bik. Ben bangga abdi nak lemah Arjuna. Depak ke neraka kincak abdi nak Gusti. Ma kincak karena eti kanin aju. Arjuna annida annida. Esensinya napa mana bahasan kejar kasih? Napanya mana? Inti daripada kebanggaan nikah nyampe denin pakonna Gusti. Eka sawakane. Engki mara abajeng, abaja. Mara atiker, atiker. Wadzkurullaha katsira. Jangan kala nongko cukup ateh. Lesan la tak usah. Engki pun ya terjan pian. Dia paling afdal nika kepi lesan agulih. Abaja. Ate agulih badan norok hukum Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngalak salah situng ya aturin semampuna. Ken tapi cek laknya lagi orang selekar bisa satu aja nah. Karena al-kamil kini saya bisa mah dikir sederhana cek soko nak dikir tak penting kak kecuali ke kebagusan tanah nak dikir tak guli kecuali ke kebagusan lesen lah tak keluar kecuali hal-hal sebagus wal yu'minu bi terus nah la'allahum yarsudun dari mana dukunah Allah salah kai bagi ani pak ini kori uji budo dari dalam pendes kaji buli wal yu'minu bi berimanlah dan pupuk keimanan itu supaya kalian terarah ke jalan yang baik. Al iman adalah ungkapan daripada bersyahadat dengan lisan wal iqrar bil janan wal amal bil arkan misal taqwa. Wa kaifa wa qad da'awtani ila nafsi maka katinapa berongku-ongku atikanan ajunan memanggil engkau ni kepadaku ila nafsi kepada zatmu duh mak pole abdi neki ada puin sareng ajunan segi buru di antara na ud'uni astajib lakum manabi dan kuli sareng ajunan amaknain secara umum ud'uni minta tibin kapi adu'a ati bin kapi sebagian mufassirin napa ibadah sampean kapi alis tajibuli kata napa alis tajibuli wal yu'minu bi nyampetenin nyampetenin napa ta minta engki juga tapi masa nyampetenin minta melolo napa saya pakon naki Gusti Allah Subhanahu wa taala kelaku kapi kadito orang-orang sekelas keajunan Allah Subhanahu wa taala ampun depa waktu nak pun Allahu alam yang seborah kadito pon punya mana jadbiah dari para ajunan ajunan kento hadir kento ajunan seapareng kekuatan kaabdinah beda jadbiah lain are semangken kadinto tauning abdinah dari jompo tak sempat buka kitab mau diberi sibuk semakin kain to yona sembung doa tepan penyaman lestolesan tentang salah satu ayat Al-Quran yang kemarin sempat dilecehkan oleh sebagian anggaplah ustad di ibu kota tentang Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tepan ning ibu kota Jakarta kento tiba pelanggan mulai malam nyari bahan kento minimal kangku ya buat tibi nak anak mulai tak sesat dalam memaknai wajada kabul dan fahada Allah apa namanya memberikan hidayah kepada Nabi saw kata ustaz itu setelah Nabi itu sempat sesat pas emaknain Nabi ini kesesat di dalam akidah wajada kabul dan fahada aku temukan engkau Muhammad dal kata Allah sesat fahada maka Allah memberikan engkau hidayah pas maknain sebelum nanti Nabi kanjeng Nabi ini kak nyon seporah auzubillah pas andi pemahaman kanjeng Nabi rekan musyrik
A'udzubillah. Nah ini yang perlu diluruskan, minimal selembar dua lembar, sementeng abak kain to'uning. Bagaimana makna firman Allah Subhanahu wa taala itu menurut para ulama, bukan menurut nafsu kita. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.